Lalu bagaimana hasil raihan rating pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, yang digelar pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Argentina adalah timnas yang juara dunia di pegelaran Piala Dunia 2022, di Qatar pada tahun 2022. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina menang dengan skor 0-2. Lalu bagaimanakah dengan hasil rating pertandingan di laga persahabatan Indonesia versus Argentina? Pada hasil rilis rating harian Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, yang dikeluarkan pada Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Hasil rating, Indonesia melawan Argentina, hasil rating meraih hasil rating dengan meraih ratingnya yaitu dengan TVR 12,1% dengan share 43,6%. Dan berhasil berada di posisi nomor ke-1, pertandingan Indonesia melawan Argentina, adalah yang paling banyak ditonton di Indonesia, bisa menghasilkan rating TVR 12,1% dan share-nya tembus 43,6%. Rating lebih tinggi saat Timnas Indonesia di final SEA Games 2023 Kamboja, saat itu mencapai TVR 14% dan share tembus 50% lebih. Nah itulah hasil performa rating pertandingan sepak bola persahabatan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina.